Jika kalian punya sikat gigi bekas seperti ini, jangan keburu dibuang dulu. Ternyata ini sangat mantap sekali dan bisa dibikin alat super canggih, bikin tetangga kalian iri, teman-teman. Oke, langsung aja seperti apakah tutorialnya? Langsung aja kita simak sama-sama di tutorial video yang satu ini, teman-teman. Oke sobat kreatif, dimanapun Anda berada, langsung saja. Pertama-tama pastinya di sini kita menyiapkan sebuah sikat gigi yang sudah bekas. Lihat, wih, sudah jelabrik-jelabrik, sudah elek-elek ya, gudal-gudalnya nemplek seperti ini. Jika sudah, langsung saja di sini kita akan memotong bagian dari tengah-tengah sikat menggunakan gergaji seperti ini. Langsung saja kita eksekusi dan kita potong seperti ini, teman-teman. Oke mantap, nah kalian bisa mengikuti sesuai dalam video ya. Jadi kita tinggal potong saja bagian tengahnya seperti ini. Nah jika sudah terpotong seperti ini, teman-teman, langsung kita cuklik. Oke sudah potel ya. Nah jika sudah seperti ini, kita akan manfaatin bagian dari bawahnya seperti ini ya, yang ada tulisan formulanya. Oke mantap. Nah jika sudah terpotong seperti ini, teman-teman langsung aja bisa ikuti seperti dalam video yang berikut ini. Oke, pertama kita akan fokus bagian ujung yang atas dan kita akan melubangi bagian dari yang atas yang bekas potongannya tadi seperti ini. Oke mantap, nah jika sudah kalian bisa langsung lubangi saja menggunakan solder yang sudah kita panaskan. Nah jika sudah terlubang, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Kalian bisa melihat sudah terbolong moblong-moblong. Oke selanjutnya seperti dalam thumbnail tadi, di sini kita menyiapkan USB bekas seperti ini. Dan langsung aja kita bongkar saja seperti ini, teman-teman. Oke. Nah jika sudah terbongkar, kalian bisa melihat untuk isi dalam USB-nya akan terlihat seperti ini ya. Nah kalian bisa melihat di sini ada beberapa kabel ya. Kalian bisa langsung saja lepas saja untuk bagian kabel-kabel yang ada di USB-nya seperti ini. Nah di sini ada warna merah, putih, hijau, dan hitam. Langsung aja kita lepas menggunakan solder seperti ini, teman-teman. Oke mantap, nah jika sudah terlepas kalian bisa melihat hasilnya seperti ini, mantap sekali. Lalu di sini bahan selanjutnya yaitu kita menyiapkan sebuah lampu LED seperti ini ya. Kalian bisa memilih lampu yang warna sesuka kalian, teman-teman semua. Oke mantap. Oke lanjut, nah jika sudah langsung aja kita langsung sambungin dari lampu LED tadi. Kita sambung di bagian USB-nya seperti ini. Kutub positif ke positif, kutub negatif ke negatif seperti ini, teman-teman. Dan jika sudah hasilnya seperti ini, mantap sekali bukan? Setelah itu kalian bisa langsung saja kembalikan bagian USB yang sudah kalian bongkar tadi. Kita tinggal pasang saja seperti ini, teman-teman. Oke mantap, dan jika sudah hasilnya seperti ini, mantap sekali bukan? Nah jika sudah langsung aja teman-teman bisa mengambil bagian dari sikatnya. Kalian bisa masukin ke dalam lubang untuk bagian lampu LED-nya tadi, teman-teman. Jika sudah, kita perkuat menggunakan isolasi seperti ini. Oke, isolasi sudah terlilit seperti ini. Langsung saja kalian bisa melihat hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Langsung kita tinggal potong saja. Kalian bisa melihat hasilnya sangat-sangat mantap sekali. Dan alat yang kita buat ini sudah jadi. Langsung aja kita coba. Mari kita jajal alat yang kita buat satu ini. Oke sobat kreatif, benar sekali teman-teman. Bermodalkan dari sikat gigi bekas tadi, kita bisa membuat lampu yang sangat keren dan mantap sekali. Lihat, wah, jadi keren ya. Menjadi lampu yang sangat estetik banget. Sangat cocok untuk hiasan kamar ataupun dari ruangan-ruangan teman-teman semua. Lihat, ini sangat cocok dibuat untuk hiasan saat 17-an Agustus. Sangat-sangat mantap sekali. Kalian bisa melihat dan bisa mencobanya di rumah. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk mengeklik tombol like yang ada di bawah. Dan menekan tombol subscribe-nya. Tidak lupa membunyikan lonceng notifikasinya.
agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate dari channel kreatif kita ini. Oke, semoga bermanfaat. Saya tunggu di video selanjutnya.